Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya Anda? Semoga dalam kondisi sehat selalu dimanapun berada. Begitu teman-teman, hari ini hari Minggu, weekend, jam 9 lebih 53 menit, tanggal 27 bulan 8 Agustus tahun 2023. Nah, rencananya pagi ini saya akan mengajak Anda beserta mobil ini tentunya untuk test drive, teman-teman. Kemana? Nggak tahu, belum ada tujuan pasti. Yang jelas saya mau membawa mobil ini untuk rutenya bisa dikatakan apa ya, biar lebih lama begitu sembari tes ya, tes radiator. Kemarin habis ganti coolant, teman-teman, bagi Anda yang belum tahu ataupun bagi Anda yang baru datang ke channel ini. Jadi ceritanya belum ada sebulan ini saya ganti dari air biasa ke radiator coolant. Dan kemarin sih buat jalan sekitar 30 km itu hanya nyender di C. Nah, bagi teman-teman yang penasaran juga seperti apa nanti kondisinya, tonton terus video kali ini, semoga bermanfaat tentunya teman-teman. Dan ayo kita lanjutkan perjalanan. Seperti biasa, sebelum kita memulai perjalanan, kita nyalakan dulu mesinnya tentunya. Tadi udah saya panasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mesin sudah menyala. Kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. Pokoknya rutenya rahasia karena saya sendiri juga belum tahu ya bakalan kemana.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Stadion Manahan. Ini stadionnya, ada di sebelah kiri kita. Ini kita lagi berhenti di sini, pangling sih ke sini. Dulu tiap malam ke sini, tapi sekarang jarang banget ke sini dan udah berbeda banget kondisinya. Ngomong-ngomong sekarang jam 11 lebih 45 menit teman-teman. Berapa jam ya tadi perjalanan? Nggak ngitung. Pokoknya lumayan deket ya, paling sekitar 40-an kilometer aja. Dan teman-teman perhatikan kondisi temperatur sekarang. Kondisi temperatur masih nyender di C ya. Nih, naiknya sedikit banget. Dan untuk BBM juga kurangnya bisa dikatakan sedikit banget juga nih. Dari awal tadi juga segitu kalau nggak salah ya. Karena ini masih odonya, apa ya bisa dikatakan dia belum ini digital, masih pakai jarum. Jadi untuk konsumsi bahan bakar itu harus full to full sih, agar kita tahu konsumsinya berapa. Barangkali next video lah kita bikin full to full berapa liter ya, untuk satu liternya berapa kilo begitu. Ini benar-benar udah di siang hari, siang bolong. Kita berada di Stadion Manahan Solo teman-teman. Dan itu mobilnya, espasnya saya parkir di situ. Barangkali sampai di sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini, mengetes ataupun ngetes drive lah Daihatsu Espace tahun 1995. Kondisi temperatur aman, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Dulu sering sih pakai mobil ini Solo itu, ke Solo itu hampir tiap minggu sekali ya, karena dulu saya kerja di Solo juga. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Subscribe ke channel Ardiansa Ramirno bagi yang belum. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih nyari makanan kecil-kecil dulu di sini. Wisata kecil-kecilan lah. Jalan-jalan. Lama nggak diajak jalan kan ya. A few moments later. Bonus teman-teman. Ini perjalanan pulang. Kita berhenti sebentar di sini untuk ganting-ganting foto ya, gambar ya. Karena di sini bagus banget ya, landmark Kabupaten Wonogiri. Jadi ini tugu perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Nguter tentunya. Keren banget. Kalau malam banyak lampunya di sini. Ada yang pernah lewat sini? Tulis di kolom komentar kalau pernah.